Kesedihan dirasakan artis Rizky Billar kala di Paris bareng Lesti Kejora. Ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar malah disentil Gus Miftah. Rizky Billar, enaknya jalan-jalan mumpung di Paris hitung-hitung menghibur istri, buat Lesti bahagia. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora meninggalkan Indonesia untuk ke Paris. Bahkan, mereka harus meninggalkan baby Leslar demi pergi ke Paris. Tujuan utamanya adalah menonton laga final Liga Champions antara Liverpool vs Real Madrid. Diketahui, Rizky Billar adalah fans dari klub Liverpool. Seusai laga, mendadak Rizky Billar ungkap foto dirinya sendiri sedang terduduk lemas di jalanan Paris. Rizky Billar ungkap mau hibur sang istri Lesti Kejora, jalan-jalan menghirup udara segar di kota Paris. Diketahui bukan malah menghirup suasana segar, terlihat Rizky Billar mulai galau dengan kekalahan Liverpool vs Real Madrid. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @RizkyBillar pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022, Rizky Billar mengunggah foto dirinya saat usai menonton pertandingan sepak bola. Klub andalannya, Liverpool diketahui melawan klub Madrid, sayangnya, klub jagoan Rizky Billar tetap saja kalah. Lewat kolom caption, Rizky Billar pun mewanti-anti semua orang agar menghibur penggemar Liverpool. Kalau ada teman kalian yang hari ini suka bengong, matanya sembab, suka jongkok di pojokan, tulis Billar. Kemungkinan besar dia fans Liverpool, lanjutnya. Jadi demi kebaikan bersama dan demi nama persahabatan, tolong hibur dia dan jangan diceng-cengin ya, kasihan mentalnya, lanjutnya. Warganet dan rekan artis pun ramai mengomentari unggahan Billar. Sosok Gus Miftah juga berkelakar menagih hutang ke Rizky Billar. Woi pulang, jagoan lo kalah, punya hutang lo sama gue, tulis Gus Miftah. Kasihan mana masih muda, tulis akun @nzwls00. Ingat anak di rumah, jangan sampai stres, tulis akun @sediaja. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini memang diketahui tengah berada di Paris, Prancis. Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui sengaja terbang ke Paris untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Champions 2022. Sayangnya, dalam kesempatan itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tak membawa serta putra mereka, yakni Baby L pergi bersama ke Paris. Usia Baby L yang masih bayi pun diduga menjadi alasan mengapa pasangan yang akrab disapa Leslar itu sengaja tak mengajak anak mereka ke Paris. Siapa sangka, hal itu rupanya menjadi buah bibir netizen dan para haters dari pasangan tersebut. Baru-baru ini, dua orang warganet kedapatan mencibir sikap Rizky Billar dan Lesti Kejora yang tega meninggalkan anak demi menonton bola di Paris. Tak hanya itu saja, kedua netizen itu bahkan juga menuding Rizky Billar dan istrinya pergi ke Paris hanya modal gratisan. Mengetahui hal itu, Rizky Billar pun dibuat geram dengan komentar kedua warganet tersebut. Melalui postingan Instagram story miliknya @RizkyBillar, pada Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, suami dari Lesti Kejora itu langsung menghardik kedua netizen tersebut. Dalam postingannya itu, Rizky Billar terlihat mengunggah tangkapan layar berisi komentar netizen dengan akun @HarleyJulia dan @lc.laksana. Pada komentar itu pemilik akun @HarleyJulia yang diduga adalah penggemar pasangan Atta dan Aurel itu terlihat membandingkan Leslar dengan idolanya. Ia menyebut bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora pergi ke Paris hanya bermodalkan gratisan. Ke Paris gratisan aja bangga, Atta Aurel dari masih kecil sudah keliling dunia sama keluarganya, beda kelas say, tulis akun @HarleyJulia. Lagian mereka juga nggak mau meninggalkan anaknya cuma buat nonton bola, timbuhnya. Pemilik akun @lc.laksana pun membalas komentar tersebut dengan menambahkan kritikan lain. Iya, gratisan aja sombong fansnya itu, kasihan dia malu-maluin, tulis akun @lc.laksana. Baru 5 bulan sudah dikasih makan, demi gratisan tega meninggalkan anak, imbuhnya. Membaca komentar tersebut, Rizky Billar pun langsung membalas cibiran kedua warganet tersebut. Yang bayarin supaya gratis siapa? Bapak kau.